semua sudah tidak seperti dulu lagi. Aku kangen sama dia. Oh iya, aku masih punya aku itu. Kan itu, nah, ayolah Salmon, yuk, temen aku nonton.
Maaf ya, malam minggu itu waktu aku untuk ibadah. Gimana kalau kamu ikut ibadah aja? Dari situ, baru kita jalan. Oh, ke gereja ya? Gimana ya? Yaudah deh. Pasti itu ada papanya. Masa bisa rame kayak gitu? Lihat aja, ntar gue bales. Jangan sedih, jangan khawatir,
serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kalian kekuatan. Pak, ke gereja yuk, udah jam berapa nih? Nanti kita telat lagi. Waktu kecil kakek selalu diajak buat nanti sekolah minggu, dan ketika diajak orang kakek selalu sabar dan tidak mau pada setiap hari. Waktu kakek masih muda pun dia lebih memilih pergi ke kerja melayan daripada ngabisi waktu di luar. Waktu kakek sudah tua, kakek selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kakek hadapi. Sampai sekarang kakek pun selalu menyerahkan Tuhan. Hidup kakek kepada Tuhan, kakek tetap berjuang sampai maka itu hidup kayak kakek dengan waktu dengan baik, kesempatan cuma sekali. Yuk, kita kerja.